Boses yang coba ini. Jam 8. Oh, jam 8. Oh, ini mau penyewaan kayaknya. Jam 8 ya, ini Boses. Jalan-jalan Bandung pakai bis aja. Nah. Tapi tem liren-liren. Iya, liren. Dede dede. Jadi apa bangsa? Di Jogja kan gitu, naik trans. Liren-liren ke halte ke halte. Ini kita akan ke depan masjid ya. Sudah berdokumentasi di rumput-rumput? Rumput baru ya. Ini lokasi masjid. Biasa. Duka bisa nama. Harus pakai kartu coba kalau ada penjaganya. Nyewa apa? Di Jogja mah ada penyewaan khusus. Boses yang coba ini. Oh, jam 8. Oh, ini mah penyewaan kayaknya. Jam 8 ya, ini Boses. Itu ada penjaganya payun. Ada. Itu ada. Aku sini ke pintu aja. Enggak ada ibu-ibu. Oh, kata. Oh. Bu. Assalamualaikum. Oh, gitu aja. Mau nanya Bu untuk penyewaan sepeda gimana? Harus sampai KTP. Heeh. Kalau buat sekarang mah nyimpan dulu deh. Oh, enggak dulu. Iya, kalau KTP aja simpan di sini. Nanti pengembaliannya di sini bayarnya manual. Oh, mulainya jam 8 nanti? Ya dari jam, kalau buat manual dari jam 6 sampai jam 5 sore. Oh, manual itu ya, kalau nanti udah beres mesinnya dari jam 8 sampai jam 4. Oh, buat registrasi itu gimana caranya? Yang dapat kartu itu kan? Iya. Nah, itu gimana tuh? Kartunya 30.000, udah ada saldo 7.500. Terus ininya? Jam pertama 1.000, jam berikutnya 2.000. Oh, itu titiknya di sini aja atau di mana-mana? Kalau buat kartu tuh pengembaliannya bisa di sini, Taman Cileunyi, Taman Lansia. Oh, yang ada itunya aja ya, yang ada alat mesin gitu untuk penyimpanan. Kalau buat manual sekarang kalau peminjaman di sini, pengembaliannya di sini juga, soalnya KTP-nya di Taman di sini. Oh, gitu. Jadi untuk hari ini bisa. Bisa. Oh. Paling manual, Bu. Iya, manual. Ya. Penyewaannya berapa? Jam pertama 1.000, jam berikutnya 2.000. Oh, gitu. Mau. Ini KTP. KTP-nya satu. Ya, enggak apa-apa. Mau berapa?